teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya sudah ada di pasar hewan Gondalegi, ada di Malang, Jawa Timur. Kita akan lihat untuk harga sapi terbaru di hari Senin Legi tanggal 16 September di 2024. Ini untuk katanya ini untuk harganya tambah murah teman-teman ya. Untuk yang mau beli bisa datang langsung ke pasar hewan Gondalegi, pasaran setiap Legi sama Pon. Ini langsung aja kita akan tanya harga sapi terbaru saat ini. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe agar gak ketinggalan di video saya terbaru. Oke, langsung aja kita akan lihat untuk harga sapi terbaru saat ini. Oke teman-teman, saya masih ada di pasar hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini sudah laku miliknya Mas Gendut. Sudah laku ya Mas Timan? Betina sudah laku. Ini tinggal kirim ke Lapak E. Ini teman-teman, miliknya Mas Gendut ini lumayan banyak ya. Ini super-super semok-semok. Ini untuk yang mau cari untuk bahan penggemukan maupun untuk potong, ini ready teman-teman miliknya Mas Gendut. Kita langsung tanya. Oh, berapa ekor hari ini Mas Gendut? Sepi Mbak, ini ki gowo rolas paling. 12. Sudah laku berapa? Durung Mbak. Belum laku semua. Soalnya itu betina sudah laku. Durung. Belum. Ulane mulut wayahe rutang. Oh ngono. Sapi di kandang ditokno kabeh. Ulan mulut wayahe rutang ya Mas ya. Ah, ini tapi besar-besar ya Mas. Bawae. Bawane gede nyene. Bawae jumbo-jumbo. Ajak ngono toh Mas? Ajak apa Mbak? Ini pasarnya sepi. Macam melas kilo. Ini sapi. Mangga balok. Saya kata mau beli kilo masak no. Belum minat nas. Ini yang mau beli miliknya Mas Gendut, nanti kita diobral katanya ya. Langsung review harga ya. Oke, katanya Mas Gendut diobral. Dari sebelah mana ini saya review? Dari sini dulu. Nah, kita mundur lagi dari sebelah sini. Ini jumboan Timusin. Harga berapa, Mas? 38. 38. Harga neko atau net? Neko dikit. Neko dikit. Harga masih bisa dineko ya sama Mas Gendut. 38. Sing ini, Mas. 33. 33. Masuk potong semua ya, Mas ya? Potong. Masuk ke potong 33. Nomor 3, Mas. 31 yang ini. Nomor 4, Mas. Ah, 31. Nomor 4 enggak? Ini. Dego. 45. Ini paling jumbo yang tadi dikeluarkan di video saya sebelumnya ya. 45. Ini yang paling besar, tinggi. Yang ini. Yang ini di 27. Ini 27-an katanya. Harga ada 27, ini bisa pilih. Ini nanti langsung tanya langsung sama Mas Gendut ya. Nanti nomornya saya spill untuk nomornya. Ada yang datang lagi. Harga diobral ini bulan mulut. Ini Maulid Nabi ya sekarang ya. Piro? Rombulan taruhan rut. Masa orang puluhan? 20 jutaan jari ini. Sapi 5. Papat. Papat. Iya. Cek cacet ya Mas. Ini butuh duit dong ini. Karuan ini. Kalian mari mulutan ini tanggalnya nyampe nyarutan. Karuan padat ya. Baik, buka nganu ya. Buka lapak. Buka lapaknya. Tapi tak ini kabeh. Mana itu diobral? Diobral ya Pak. Diobral katanya. Monggo teman-teman bisa nanti langsung dihubungi nomornya Mas Gendut. Nanti saya sepil untuk nomornya. Harga ini katanya diobral. Saya ulangin lagi ya dari sini. Ini lumayan besar segini. Nah, tadi 30 berapa? 38 apa 37? Nih, untuk apa? Depannya ini istimewa, leher beton. Leher beton ini untuk belakangnya ini sudah kayak gini, ini sudah masuk ke potong ya. Mungkin kalau di penggemukan bisa, tapi jangka pendek. Sekarang jang. Gundut. Nih, kalau ini 33. Ini 33, Limusin. Ini cirinya dari kaki. Kakinya ini agak bengkok, ini wis gak kuat untuk penggemukan, jadi masuk ke potong.
Ini juga tadi harga berapa tadi? Ini yang limusin. Ini yang 45, ini paling jumbo. Ini paling harga paling tinggi, paling jumbo. Ini modelnya semok, leher beton, panjang. Kalau ini masih motif pendek ya, ini agak pendek. Kalau ini untuk postur tubuhnya panjang. Leher beton seperti ini. Ini 45. Halo. Kalau sebelah sini, ini katanya harga di 27. Ini untuk minta video fullnya nanti langsung ke Mas Gendut bisa. 27. Ini bakalan ya, bakalan masih bisa digemukin. Ini bisa digemukin ya Mas? Bisa. Bisa penggemukan ini Mas ya. Kalau yang itu katanya 45. Itu wis poel apa dorong? Poel 2. Opel 2. Sing dodol lurus. Opel 2 kayak gini ya. Ini sudah masuk ke potong. Masuknya ke potong. Yang ini harga di 27-an. Monggo teman-teman yang mau beli ya datang langsung di ke pasar hewan Gondang lagi. Ini untuk bagian sapi jumbo agak sepi ya ini. Ini pasaran lagi biasanya full, kali ini agak sepi katanya untuk harga ini makin turun, ini harganya makin turun makin murah. Miliknya Mas Gendut di obrol katanya. Nanti kita akan ikuti lagi. Bus, ini ada. Nah ini ada saat dua barusan datang. Yang satu mesin, yang satu bacon. Allah. Ini masih belum tahu harganya ya, orangnya masih di belakang yang punya. Yang punya di belakang ini langsung dilihat. Enggak apa ini? Enggak. Iya, enggak apa. Rugi kabeh. Rugi, Pak. Rugi. Walah, Pak. Kok harga tambah murah, Pak? Tambah murah, nemen. Saman beli ini kemahalan berarti. Kelarangan tuh, Pak. Kelarangan tuh, Pak. Kok bisa, Pak. Ini bani, ya. Dan bayi rong puluh di tepi tulas. Mana, Pak? Nah, ini sudah laku. Nih, ada yang banyak-banyak yang rugi ya. Belinya kemahalan, ternyata ini di pasar harganya anjlok turun. Ya, sih, kan ini ada ijik parkir, Pak. Nah ini keluar lagi. Ini yang dua ekor tadi, ini masih belum tahu harganya. Ini yang mantap-mantap miliknya Mas Gendut. Ini yang super-super miliknya Mas Gendut, teman-teman. Aduh. Di obrol katanya Mas Gendut harganya makin turun tambah murah. Ini pasaran lagi aja segini, pon tambah sepi ya. Mas, lagi ingin aneh ngene ta? Tambah menang kan saya kira. Tambah sepi kemarin lagi. Lagi kemarin tambah sepi. Pon nih tambah sepi ya. Lagi tambah sepi, tambah nemen ta eh. Nah, ini yang lapak satunya lagi ini bagian bagian pinggir nih. Lumayan banyak. Ini lumayan banyak untuk sapinya katanya. Lagi ini lumayan banyak untuk sapi. Daripada kemarin katanya untuk harganya tetap harganya murah ya. Harga murah. Oke, ini masih sepi-sepi saja teman-teman. Enggak ada yang dikeluarkan.
Oke, untuk yang mau beli bisa datang langsung ke Pasar Hewan Kota Legi. Ini pasaran setiap Legi sama Pon. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pong.